Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini berkenaan dengan golongan B40 dan M40, syarat dan tarik agihan 8,000 komputer riba untuk pelajar B40 dan M40 menerusi PRI 3.0. Kerajaan negeri menerusi pakej rangsangan ekonomi Ihsan Johor PRI 3.0 akan menyediakan 8,000 komputer riba beserta kemudahan internet untuk kegunaan pelajar dari golongan B40 dan M40 di negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan Warisan dan Budaya Johor, Mazlan Bujang berkata, inisiatif tersebut dilaksanakan dengan peruntukan berjumlah RM25 juta. Program itu adalah sebahagian daripada peruntukan RM126.86 juta disediakan Kerajaan Negeri menerusi PRI 3.0. Ikuti perkongsian ini untuk maklumat yang penuh, lanjut syarat kelayakan dan tarik akhir tarik agihan komputer riba kepada pelajar yang layak. Paket bantuan yang akan diberikan adalah 8,000 komputer riba, 8,000 pocket wifi dengan talian internet khusus. Syarat kelayakan, pelajar sekolah di seluruh negeri Johor, pelajar dari golongan B40 dan M40, pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun 2022. Tarik agihan adalah pada awal bulan September 2021. Dijangka selesai sepenuhnya pada November 2021. Pelajar yang layak menerima bantuan ini akan dihubungi oleh pihak sekolah tertakluk kepada sekolah masing-masing. Sekian berita hari ini, terima kasih.